teman-teman, selamat datang kembali di channel Wahyu Garden. Nah, di video kali ini, channel ini akan membahas tentang bagaimana cara membudidayakan bunga celosia dan perawatannya. Simak terus video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan juga ya. Nah, sekarang tahap apa nih, Bang? Ini kita mau melakukan persemaian. Jadi kita harus memilah mana biji yang bagus, mana biji yang tidak bagus. Caranya dengan perendaman. Dengan perendaman. Perendaman ini dilakukan selama 4 jam. 4 jam? Iya. Cukup dengan air bersih aja. Saat direndam seperti ini ada ciri khusus nggak, Bang? Kelihatan nggak maksudnya biji yang bagus dan biji yang tidak bagus? Biji yang bagus itu pasti dia tenggelam. Oh, seperti itu. Iya. Kalau biji yang tidak bagus dia ngapung. Oh, iya. Yang paling bagus yang disemai adalah biji-biji yang tenggelam. Tenggelam. Itu sudah dipastikan tumbuh bagus. Jadi cara memilah yang paling akurat adalah dengan cara memasukkannya ke dalam air. Iya. Jadi kalau misalnya biji itu terapung, itu berarti biji yang tidak bagus. Dan yang biji bagusnya adalah yang berada di dalam atau di dasar wadah. Iya. Yang ini ada kita airnya. Biarkan selama 4 jam. Nah, jadi biji yang bagus adalah biji yang berada di bagian bawah ketika direndam nih. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyiapkan lahan untuk media tanam. Untuk apa? Untuk persemaian. Nah, tadi kan udah penggemburan tanah ya, Mang. Sekarang tahap selanjutnya penyiraman, Mang, ya. Ini nyiram. Kalau kita mau nyemai, pastikan tanahnya lembab. Jadi setelah penggemburan, kita harus melakukan penyiraman pada media yang sudah digemburkan. Nah, setelah melakukan penggemburan tanah, ada baiknya kita harus menyirami media tanah tersebut agar celosia bisa tumbuh dengan baik. Setelah perendaman 4 jam, kita dapatkan biji celosia yang benar-benar bagus. Dengan tanda, dia kalau direndam kita 4 jam, dia tenggelam. Nah,
yang tenggelam ini yang kita gunakan untuk bibit. Ya, karena kita akan menyemai cukup banyak ya. Kalau di bibit nanti terbatas. Caranya bisa kita tabur langsung atau sistem larik. Sistem larik itu ya, seperti apa? Sistem larik itu seperti ini. Kita buat lari kecil aja, kurang lebih 1 sampai 1,5 cm lah kedalaman. Nah, kita tabur. Nah, seperti ini aja. Terus kita tutup seperlunya. Itu aja, gampang sih. Nah, pastikan setelah semai ini pagi sore disiram. Pagi dan sore. Iya. Berarti satu hari dua kali setelah hari penyemaian. Iya. Pagi dan sore kita lakukan penyiram. Ini apa, Mang? Nah, ini sebagai contoh nih. Jadi yang kita semai tadi itu kurang lebih 3 minggu. Dia nanti kalau kita perawatan bagus, dia akan berdaun sekitar 4 sampai 6 daun. Nah, kita ambil seperti ini. Usahakan tanahnya ikut biar tanaman ini tidak layu. Ini sudah bisa dipindah ke lapangan setelah berumur sekitar kurang lebih 3 minggu. Setelah 3 minggu, ya, baru bisa dipindahkan. Iya, dipindahkan ke lapangan dari persemaian. Oh, oke. Okay. Ini jenisnya celosia yang warna oranye. Kalau daun seperti ini oranye. Tapi kalau daunnya seperti ini merah. Jadi tidak ada corak ya? Tidak ada coraknya. Tidak corak. Kalau ada corak itu pasti berwarna oranye. Oranye. Ya, tapi kalau warnanya ada polos full, ini pasti berwarna merah. Kalau berwarna hijau seperti ini hijau. Nah, ini dipastikan berwarna kuning. Nah, jadi kita untuk saat ini punya 3 warna, merah, oranye, dan kuning. Nah, sekarang kita akan memasuki cara perawatan, yaitu adalah sistem kastrasi. Pembuangan dahan-dahan daun-daun yang tidak produktif. Jadi ini tuh dibuang-buang. Tujuannya ini untuk ini apa? Biar bunga tuh bisa berbunga maksimal. Ciri-ciri daun yang tidak sehat atau yang harus dibuang seperti apa, Mang? Yang jelas daun layu, daun kering, yang kemungkinan yang tidak bisa jadi bunga, ini yang kita buang. Nah, ini kan ini tidak produktif ini. Nah, seperti ini harus dibuang. Oh, yang berlubang dan layu ya. Kalau untuk penyiramannya sendiri, Mang, dilakukan jadwalnya seperti apa? Kalau penyiraman kita lihat sikon ya, karena cuaca di sini kita kurang bagus, sering panas. Untuk saat ini kita nyiram sehari dua kali. Tapi kalau keadaan tanahnya masih lembab, cukuplah penyiraman itu sore aja. Berarti kalau tanah masih lembab bisa dilakukan satu hari sekali ya, di sore hari ya, Pak? Aja. Karena ini bunga ini tumbuh
dengan kelembaban yang bagus, tapi kalau terlalu kering dia cepat mati. Begitu. Nah, untuk pemupukannya sendiri, Mang? Kita melakukan pemupukan sebulan dua kali, sesuai dosis saja. Pupuk yang digunakan? Kita sekarang uji coba pakai NPK. NPK. Pemupukan kemarin kita lakukan dengan dua teknik, dengan sistem kocor dengan sistem tabur. Jadi sekali kocor sekali tabur, jadi sebulan itu rata-rata dua kali pemupukan. Ini sampai berbunga seperti ini nih, umur sekitar kurang lebih dua bulan sudah bisa berbunga seperti ini, Mang, ya? Dari mulai tanam. Kalau di persemaian rata-rata tiga minggu sampai daun sekitar 4-5 baru kita penanaman di lahan dari persemaian. Untuk saat ini varietas yang kita punya, kita baru punya 3. Ini yang oranye. Yang oranye, terus yang merah itu di atas, terus kuning, Mang, ya? Terus kuning. Ini hanya untuk sementara ini sebagai uji coba aja. Mudah-mudahan kalau sudah ada lahan yang luas, kita buat yang area yang cukup luas, karena kita sudah punya stok bibit, perkiraan untuk 1 hektar udah cukup bibit kita. Biji. Nah, untuk tujuannya sendiri, Mang, ini kan sudah dibuat taman seperti ini, dan di sini juga ada pemancingan. Nah, konsep yang memang usung di taman atau pemancingan ini apa sih? Sebenarnya latar belakang kita buat seperti ini sih tujuannya hanya hobi. Kita ingin apa yang kita tempati nampak hijau, asri, dan mudah-mudahan orang pun datang sini nyaman gitu. Jadi bukan berarti orang datang sini harus bayar, moto-moto tidak. Jadi orang datang sini bisa mancing, hiburan, dan ada bunga gitu. Oh, jadi lebih pemancingan ini terlihat lebih rapi dan enak dipandang mata, Mang, ya? Iya. Ada nilai estetika lah. Siap. Demikian cara budidaya tanaman bunga celosia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.